sudah berada di tempat sekolah saya atau tempat kerja saya, yaitu SMK Negeri 1 Kota Ternate. Hari ini saya akan melakukan kegiatan menjalankan kegiatan program non mengajar di tempat asal saya mengajar. Jadi ini adalah sekolah kami. Jadi di sini, di sana, entah tolong sorot ke sana. Di sana adalah ruang gedungnya B, A, terus B, C, D. Jadi nanti kalau ini adalah tempat kerja saya, kalau ini ruangan saya, ruangan teaching factory dan avatar. Ruang jurusannya ada di lantai 2. Nanti kita akan pengenalan kira-kira di mana tempat saya akan melakukan pengabdian di sekolah saya sebagai memenuhi salah satu produk untuk tagihan yang ada di Universitas Negeri Medan. Pagi ini saya sharing tentang kegiatan non-mengajar saya. Jadi pagi ini adalah persiapan baksos kerja bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun SMEA SMK Negeri 1 Kota Ternate yang ke-62. Nah, sasaran kerja bakti yaitu di tempat ibadah, yaitu di Masjid Al-Munawar. Ini merupakan salah satu program sekolah, sehingga saya ditugaskan untuk mengontrol siswa-siswi pada area lantai 2 masjid tersebut. Nah, ini adalah interior di dalam Masjid Al-Munawar. Berikutnya ini adalah kepala sekolah saya. Nama beliau adalah Bapak Bahrudin. Dan berikut lagi ini adalah Bapak Iswanto sebagai guru pamong saya, wakase kurikulum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum silahkan dengan beliau hubunginya. Nah, yang berikut ini adalah wakase kesiswaan. Nama beliau adalah Bapak Rajak. Beliau sebagai tim supervisi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pengabdian saya sebagai non mengajar. Saya membantu di bagian kesiswaan Ini adalah dokumentasi saya saat non mengajar pertama. Sampai ketemu ya di non mengajar berikutnya, yaitu minggu depan. Semoga SMK 1 jaya terus, Unimed excellent. Thank you so much.